Jendela Budaya Indonesia, Universitas 11 Maret, Surakarta, mempersembahkan pengabdian pada masyarakat di Eropa Timur. Menduniakan wayang kulit bersama Profesor Andrik Purwasito, Program Studi Hubungan Internasional UNS. Profesor Andrik Purwasito dikenal sebagai pencipta wayang diplomasi, yakni suatu konsep wayang yang diperuntukkan bagi masyarakat dunia melalui program Cultural Diplomacy. Ia bersama dengan Duta Besar RI untuk Bulgaria, His Excellency Bunyan Sabtomo, dan Duta Besar RI untuk Rumania, His Excellency Diar Nur Bintoro, telah mengenalkan wayang kulit Indonesia sebagai karya tinggi yang telah diakui oleh UNESCO sebagai hasil cipta rasa karsa bangsa Indonesia. Berkat peran KBRI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, dan Universitas 11 Maret, wayang kulit telah dikenalkan secara people-to-people contact. Hasilnya adalah dialog secara langsung menggunakan bahasa setempat, dan wayang serta kebudayaan Indonesia dikenal secara baik di negara-negara Eropa Timur. Seperti yang Anda lihat pada tayangan ini, Profesor Andrik mengenalkan secara interaktif tidak saja nama-nama tokoh wayang, tetapi juga peradaban Indonesia pada umumnya. Media komunikasi, media hiburan, dan juga pendidikan. Di sekolah dasar Vasilevsky di Sofia, Bulgaria ini, Prof. Andrik menyampaikan berbagai sudut pandang tentang bagaimana melakukan persaudaraan dan membangun solidaritas dunia yang damai dan sejahtera. Anak-anak dan guru di Sofia tersebut sangat tertarik untuk berkunjung ke Indonesia.